Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bakalan review bagi-bagi ID dan juga bakalan ngadain house challenge di rumah barunya Fuji. Nah, daripada kalian penasaran, sekarang kita langsung aja liatin rumahnya guys. Nah, jadi ini dia guys rumahnya. Ini benar-benar menurut aku mirip sekitar 90% karena aku nonton beberapa vlog yang emang review rumahnya Kak Fuji. Jadi biar benar-benar biar totalitas, aku nonton beberapa vlog yang nge-review rumahnya gitu guys. Dan untuk bagian depannya ini menurutku lumayan mirip. Cuman karena kan rumah Kak Fuji ini masih baru, di video channelnya itu dalam rumahnya itu masih kosong banget. Jadi aku bakalan ngadain house challenge nih buat kalian. Dan ini tuh kalian bebas mau pakai satu atau dua ID. Cuma rumah ini tuh aku pakai satu ID aja teman-teman. Kita langsung aja review detail bagian depan rumahnya ya teman-teman. Nah, jadi karena rumahnya itu ada di komplek-komplek itu, jadi aku juga bikin di pinggirannya tuh kayak ada bangunan gitu teman-teman. Harusnya di bagian depannya ini tuh ada bangunan, cuman aku nanti takutnya kesusahan buat ngambil video, jadi belakangnya itu nggak aku kasih bangunan teman-teman. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian sisi pertama. Untuk di bagian sini kalian bisa lihat ini tuh lumayan mirip sama yang di aslinya. Dia tuh kayak pakai dua sekatan gitu kayak gini. Terus untuk bagian tempat mobilnya itu menurut aku ini miripnya sekitar 80%an nah teman-teman ya. Kita bakalan masuk. Nah, jadi bagian mobilnya ini kayak gini. Jujur aku nggak tahu tempat mobilnya tuh kayak gimana dalamnya. Jadi aku cuma bikin kayak gitu aja. Nah, terus di bagian sini kita lanjut lagi. Di bagian depan rumahnya tuh aku bikin tanaman-tanaman gitu kayak di aslinya. Cuman yang aslinya itu lebih apa ya, lebih banyak gitu loh guys tanamannya. Tapi karena ini propsnya terbatas dan aku pakai satu ID, jadi aku bikin lumayan jarang gitu tanamannya. Oke, lanjut lagi untuk bagian depan rumahnya. Di sini aku bikin lampu gantung dan ini benar-benar mirip banget sama aslinya, teman-teman. Enggak mirip banget sih, tapi kayak 90% mirip sama aslinya lampu gantung yang kayak gini. Nah, terus untuk bagian depannya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh lumayan mirip sih menurutku, teman-teman. Tuh, semoga kalian suka ya, guys. Soalnya kemarin tuh aku sempat lihat ada yang request minta dibikinin rumahnya Kak Fuji dan ini dia rumahnya. Tuh, jadi rumahnya Kak Fuji ini dia tuh kayak rumah di komplek-komplek gitu. Terus rumahnya tuh bisa dibilang mewah modern gitu teman-teman. Jadi klasik modern gitu. Untuk interiornya emang klasik, cuma bagian dalam rumahnya itu yang modern teman-teman. Tuh kayak gini guys bagian rumahnya tuh. Menurutku ini mirip sih, not bad lah ya. Oh ya, aku juga sebelumnya udah pernah bikin rumahnya Prilly dan semoga kalian suka sama rumah ini juga ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah, jadi untuk bagian dalam rumahnya itu kan karena aku mau bikin house challenge, jadi aku kosongin teman-teman. Tapi ada beberapa yang aku isi juga, nggak ada yang aku isi sih, cuma udah aku siapin ruangannya. Pertama tuh ini tuh ruangan tamu. Yang di rumah aslinya tuh ada sofa bulat gitu di bagian sini, cuma nggak aku bikin. Pertama aku mau bikin house challenge dan yang kedua itu karena propsnya kehabisan.
Nah, terus di bagian sini tuh ada ruang keluarga. Di bagian sini tuh sebenarnya ada rak TV gitu. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa langsung nonton vlognya Kak Puji, teman-teman. Nah, terus di bagian sini itu ada kamar mandi. Ini harusnya tuh di sebagian sini kamar mandi ya, teman-teman. Terus di bagian sini ada wastafel gitu. Dan ini adalah ruangan, jujur aku gak tahu ini ruangan apa, tapi yang di aslinya itu ini kayak ruangan studio musik gitu sih. Tapi gak tahu juga, teman-teman. Kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Di bagian sini tuh ada tangga untuk ke lantai 2. Terus di bagian sini tuh aku gak tahu ada apa. Seharusnya sih kayak ada pintu gitu. Cuma aku gak tahu ruangannya tuh apa, teman-teman. Jadi ya udahlah ya, aku kosongin kayak gini aja. Nah, kalau di bagian sini emang kosong nih, guys. Dan yang paling aku suka itu lampunya loh. Dia lampunya bener-bener mewah banget. Dan lampu yang aslinya tuh kayak gini. Itu bener-bener lumayan mirip menurutku sih, teman-teman. Nah, terus di bagian sini tuh ada dapur. Ini tuh ada dapur bersih dan dapur kotor, teman-teman. Emang lengkap banget rumahnya tuh sebagus itu, guys. Nah, di sini tuh ada dapur bersih. Ini tuh kayak ada meja makannya juga di tengah-tengah kalau nggak salah. Terus bagian sini tuh sebenarnya dapur kotor, cuma belum aku isi karena nanti kalian bisa isi. Terus ID-nya bisa kalian bagiin ke aku gitu, terus aku review deh. Dan ini bagian belakang rumahnya itu kayak gini. Ini menurut aku mirip, cuma kurang lebar aja sih, guys. Mirip sih, tapi kurang lebar. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang rumah. Dan yang menurut aku yang paling mirip itu bagian belakang rumahnya sih. Ini bagian kolam renang yang paling mirip menurut aku ya. Di bagian sini tuh ada gazebo gitu. Kalian bisa lihat untuk gazebonya tuh not bad sih, nggak terlalu jauh juga sama aslinya. Nah, terus bagian sini itu ada kayak pijakan gitu, kayak aslinya juga ada kayak gini. Dan kolam renangnya yang menurut aku lumayan mirip. Ini untuk bagian temboknya aku kasih hiasan-hiasan gitu, biar nggak terlalu kosong-kosong banget juga ya, teman-teman. Tapi kalau kalian mau hias, kalian boleh banget hias, tambahin apapun itu yang kalian mau. Nanti tuh aku bakalan bikin dua versi ID. Yang pertama tuh bisa di save dan yang kedua nggak bisa di save, biar kalian ngedekornya tuh mudah gitu, teman-teman. Tapi aslinya ini pakai satu ID aja ya. Kita lanjut ke lantai 2. Untuk tangganya ini emang agak susah ya, guys. Nah, yang paling kusuka ini adalah lampu gantung yang benar-benar se-estetik ini tuh. Ini lucu banget sih lampu gantungnya tuh kayak dia tuh kayak tangga gitu, cuma abstrak gitu loh. Ini lucu sih. Di lantai kedua ini banyak ruangan. Yang pertama untuk setahu aku di bagian sini tuh ini bisa kelihatan dari sini. Gemes banget sih menurutku ini, guys. Nah, di bagian sini tuh ada kamar apa ya ini? Aku nggak tahu sih. Aku lupa, intinya di sini tuh ada kamar gitu. Kayaknya ini tuh kamar ini ya, kamar baju gitu, guys, atau walk-in closet. Aku nggak tahu juga sih, tapi ini tuh kayak lemari-lemari gitu di bagian sini. Nah, terus kita lanjut lagi, dan ini dia kamar utamanya, itu kamar Fuji, teman-teman. Kamar Fujinya tuh ada di sini, dan sejujurnya itu ada kamar mandi, teman-teman, di kamarnya. Cuma aku nggak tahu letak kamar mandinya di mana, jadi aku bikin kamar mandinya ada di bagian dekat pintu ini ya. Jadi pintunya tuh kayak ada lorong gitu. Tapi menurut aku not bad sih. Nah, terus lanjut lagi, di sini ada jendela. Dan seingat aku di jendela ini tuh kayak ada sofa gitu di sini, sofa estetik gitu. Terus ada, ini adalah buat menuju ke balkon belakang, teman-teman. Tuh, dari sini tuh kalian bisa lihat lantai pertama, terus bisa lihat juga lantai kedua yang di bagian sana, lampu-lampu juga kalian bisa lihat dari sini. Nah, terus bisa dilihat juga kolam renang dari sini, emang adem banget sih, guys. Dari sini juga kalian bisa lihat kolam renang tuh. Nah, lanjut lagi sekarang ke ruangan selanjutnya. Itu kalian bakalan lihat ada kamar. Ini tuh kamar untuk aku lupa di sini tuh harusnya nambahin pagar ya, teman-teman. Kalian bisa dekor sendiri pakai pagar yang kalian mau. Ini tuh kamar asistennya Fuji, teman-teman. Jadi kayak dia kan punya asisten kayak semacam editor gitu, aku nggak tahu. Jadi kamarnya tuh di sini, teman-teman. Terus juga di sini ada kamar mandi dalamnya. Jadi setiap kamar di sini ada kamar mandinya, jangan khawatir nggak ada kamar mandi ya, guys. Lanjut lagi, di kamar terakhir ini adalah kamar untuk baby, atau ini kamarnya galak, teman-teman. Seingat aku di sini tuh ada kamar mandi di belakangnya tuh, cuma aslinya tuh nggak sesempit ini. Aku nggak tahu kenapa ini bisa sempit banget kayak gini, guys. Ya, tapi not bad lah. Ini menurut aku 90% mirip. Terus bagian sini adalah balkon utama.
jadi untuk balkonnya ini kayak bulat gitu. Ini cakep banget, meskipun lampunya sederhana, dia kelihatan elegan banget sih guys, tuh kayak gini. Tuh gemes banget gak sih? Menurut aku sih gemes banget ya. Kalian boleh komen seberapa mirip rumah ini sama aslinya. Dan kalau kalian mau bikin house challenge, ini ID-nya. Yang pertama, ID pertama itu bisa di save. Itu kalian bisa di save, tapi itu kalian gak bisa dekor ya teman-teman. Dan ID yang kedua ini gak bisa di save, kalian bisa dekor dan kalian ikutin house challenge yang aku bikin. Untuk ID house challenge-nya nanti kalian bakalan aku bikin komunitas gitu. Jadi kalian tulis ID hasil dekorasi kalian itu di komunitas aku itu. Untuk peraturannya sama seperti house challenge aku sebelumnya, itu gak boleh ada yang diubah ruangannya. Maupun untuk warnanya sih aku terserah ya mau diubah apa enggak. Soalnya untuk warnanya ini monoton banget, karena emang aslinya warnanya tuh kayak full putih gitu loh teman-teman. Bukan putih tapi kayak warna kaki gitu. Tapi karena gak ada warna kaki di sakura ini, jadi aku kayak full putih. Untuk warnanya kalian bebas, boleh ganti. Tapi untuk bagian cover atau bagian interior depan rumahnya itu warnanya gak boleh diganti sama sekali. Untuk ruangan barang-barang yang ada di sini, semuanya jangan kalian hilangin atau pindahkan atau apapun itu. Intinya kalau ada yang dipindahkan atau ada berubah ruangannya itu aku anggap gak bisa ikutan host challenge aku atau dianggap didiskualifikasi ya. Jadi gak bakalan aku review di video aku. Kayak gitu, jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye guys, jangan lupa ikutan host challenge-nya ya. Dan jangan lupa komen seberapa mirip rumah ini sama yang aslinya.